warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, namaku Raya. Aku kelas 1 dari SD Mutiara Anak Soleh. Pada kesempatan hari ini, aku akan berpidato tentang kebersihan. Yuk kita simak sama-sama. Syukur kepada Allah serta sholawat untuk Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan doa untuk seluruh umat muslim yang ada di dunia agar selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi umat muslim, kebersihan merupakan salah satu masalah yang sangat penting. Kebersihan merupakan satu syarat yang harus dilakukan sebelum beribadah. Dalam sebuah hadis juga telah dikatakan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Kebersihan bukan hanya kebersihan lingkungan sekitar kita. Seorang imam besar bahkan membagi kebersihan dirinya menjadi 4 tingkatan, yaitu yang pertama, kebersihan jasmani dari segala kotoran, najis ataupun hadas. Tingkatan yang kedua adalah kebersihan panca indera dari segala bentuk pelanggaran ataupun dosa. Tingkatan yang ketiga adalah kebersihan batin, hati atau kalbu yang dari segala bentuk akhlak yang tercela. Tingkatan yang keempat atau yang terakhir adalah kebersihan rahasia batin ataupun sir dari selain Allah. Kebersihan bukan hanya sekedar wujud dari lingkungan yang bersih dari bermacam kotoran ataupun sampah yang lain. Kebersihan merupakan landasan pokok keimanan. Dalam sebuah hadis juga telah dikatakan bahwa hendaknya kita selalu menjaga kebersihan dan tidak diperbolehkan untuk merusak alam. Bagi umat muslim yang memiliki akal sehat, pasti membutuhkan lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih dari sampah ataupun kotoran yang lain . Kebersihan merupakan landasan pokok keimanan untuk menjadi seorang hamba yang beriman secara utuh. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah tahu kan kalau kebersihan itu sangat penting. Bukan hanya sekedar kebersihan diri dan juga kebersihan alam sekitar. Jadi, kita sebagai umat muslim harus selalu menjaga kebersihan diri dengan cara rajin mandi, rajin gosok gigi, rajin keramas, dan juga membuang sampah di tempatnya. Dan kita tidak boleh untuk merusak alam sekitar.
Demikian dakwah yang bisa saya sampaikan. Burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.